Saya menerjemahkan teknologi yang saya temukan di disertasi saya ataupun di penelitian-penelitian saya itu ke sesuatu bahasa yang mudah dipahami. Semisal ash content gitu, kadar abu. Itu nanti saya terjemahkan menjadi endapan. Ibu-ibu nanti ketika produksi tidak boleh ada endapannya ya. Mungkin kita penelitian, kita kuliah itu rumit ya bagi mereka. Banyak jurnal pendukung dan lain sebagainya. Tapi ketika dibawa ke desa, kita harus bisa menerjemahkan sesederhana mungkin. Harus bisa mendesain alat itu agar bisa dioperasikan oleh ibu-ibu kelompok wanita tani. Saya sebagai anak muda datang ke desa membawa inovasi itu akan sangat berat. Tetapi kalau saya ke desa menggandeng bapak kepala desa, kemudian bapak kadus, kemudian kelompok wanita taninya, nanti saya briefing terlebih dahulu, kemudian yang menyampaikan adalah ketua kelompok tani, itu akan lebih mudah diserap oleh para anggota.